Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Yang mesti memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara ibadah yang wajib atas setiap muslim dan juga muslimah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya telah banyak berita-berita akan kematian saudara-saudara kita, baik itu karena sebab corona ataupun yang lainnya. Maka sesungguhnya perkara kematian adalah sebuah peringatan bagi kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, beliau pernah mengatakan bahwa kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu tidak perlu kita bersusah payah untuk mencari tahu kapan dan di mana kita meninggal, karena yang jelas setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan Allah juga menegaskan kepada kita bahwa kita ini tidak ada yang tahu akan mati di bumi mana. Apakah di bumi Sukoharjo, atau di bumi Semarang, ataupun di belahan dunia yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati, di bumi Allah mana yang dia akan mati. Oleh karena itu yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita cari adalah dalam keadaan bagaimana kita meninggal dan bekal apa yang sudah kita miliki untuk menjemput kematian. Apakah dalam keadaan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, atau su'ul khotimah, akhir kehidupan yang jelek. Dan bekal yang kita miliki, yang kita akan bawa nanti, apakah amal soleh ataukah sebaliknya, wal'iyadzubillah. Tentunya dengan kita duduk dalam satu majelis, dengan kita melaksanakan solat dan perintah-perintah Allah yang lain, serta menjauhi larangan-larangan Allah, maka kita berharap akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, kemudian juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yaitu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, Jumat yang pertama di bulan ini dan jadwalnya adalah kosong, belum ada ustaz yang tetap mengisinya, maka kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ibadah kurban, yang mana sudah ada dua poin yang kita sampaikan. Yang pertama adalah di antara larangan orang yang ingin berkorban adalah memotong rambut, kuku, dan juga bulu yang ada di tubuhnya. Mau rambut yang mana, mau kuku yang mana, mau bulu yang ada di mana, selama itu menempel di tubuhnya orang yang ingin berkorban, maka dia tidak boleh memotongnya, tidak boleh mengambilnya sedikit pun dan dengan cara apapun sampai hewan korbannya disembelih. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan apakah orang yang dahulu ketika masih kecil belum diakikahi oleh orang tuanya, kemudian ketika besar ingin berkorban, apakah benar korbannya tidak sah? Maka jawabannya adalah tetap sah, karena antara korban dengan akikah tidak memiliki sangkut paut yang saling mengesahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, akan kita bahas satu poin lagi, atau jika cukup nanti dua. Yang ini juga sering ditanyakan di setiap tahunnya, terkait dengan hukum berkorban atas nama mayit. Ya, berkorban atas nama mayit, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, kakak atau adiknya, dan sebagainya. Dan terkadang di masyarakat kita ada yang demikian. Jadi hewan kurban kambing itu atas nama almarhum fulan,
atas nama almarhum fulan, atas nama almarhumah fulan, dan sebagainya. Intinya sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana hukum kurban seperti itu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita sampaikan tiga hal ataupun tiga poin yang insya Allah ini bisa menjawab pertanyaan di atas. Poin yang pertama, berkorban untuk mayit atau atas nama mayit, namun hanya sebagai ikutan. Saya ulangi, berkorban atas nama mayit, akan tetapi hanya sebagai ikutan. Yang dimaksud ikutan adalah si mayit tersebut diikutkan untuk mendapatkan pahala kurban. Jadi dia secara film bukan peran utama, ya. Dia hanya pemeran pembantu, cuma diikutkan untuk hal apa? Pahala. Jadi misalnya ada seorang anak yang ingin berkorban, sedangkan dia memiliki orang tua yang sudah meninggal. Lalu kemudian sang anak tersebut mengikutkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dalam hal pahala korbannya. Jadi dia meniatkan pahala korbannya juga untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Atau seorang suami yang ingin berkorban kemudian mengikutkan istrinya yang sudah meninggal, ikut agar mendapatkan pahala korbannya. Atau seorang istri yang memiliki suami sudah meninggal, kemudian suaminya ini diikutkan dalam hal pahala korbannya. Atau orang tua dengan anaknya, atau cucu dengan kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka kata para ulama, hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Jadi anggota keluarga yang sudah meninggal diikutkan dalam hal pahala, maka ini tidak masalah dan hukumnya boleh. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, korban yang insya Allah akan datang di bulan depan ini, yang kita memiliki niatan untuk berkorban, maka bersiap-siap untuk menyiapkan siapa saja yang ingin kita ikutkan dalam hal pahala. Karena ibadah korban ini adalah ibadah yang luar biasa untuk mengeser pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, apabila seseorang berkorban dengan satu ekor kambing saja, kemudian diniatkan pahalanya untuk keluarganya, sekalipun jumlah keluarganya ada 100 orang, maka itu boleh dan mencukupi mereka, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu, boleh bagi kita untuk meniatkan pahala berkorban itu tidak cuma untuk keluarga kita saja, tapi untuk teman kita, untuk tetangga kita. Mungkin kita melihat ada tetangga yang, mohon maaf, secara ekonomi mungkin tidak bisa untuk berkorban, maka dia ikutkan, diikutkan sebagai pahalanya. Atau mungkin guru-guru kita, atau mungkin orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, diikutkan dalam niat tersebut. Sekalipun jumlahnya banyak, sekalipun yang dikorbankan cuma satu ekor kambing ataupun satu ekor sapi yang kemudian dibagi 7 orang, maka masing-masing orang itu yang berserikat dalam pembelian satu sapi,
ya, satu sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang, maka masing-masing mereka boleh meniatkan pahalanya untuk siapapun yang dia kehendaki. Dan untuk keluarga, maka mereka boleh memasukkan orang-orang yang telah meninggal dari keluarganya, baik itu neneknya, kakeknya, suaminya, istrinya, anaknya, kakak, adiknya, dan sebagainya ke dalam apa? Syarikat pembagian pahala dari korban yang telah dia lakukan. Ya, maka siapkan siapa saja yang ingin dimasukkan dalam niatnya. Hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, kana ar-rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudhha au yudhhi bisha anhu wa an ahli baiti. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkorban, seorang suami yang berkorban hanya dengan satu ekor kambing. Tapi pahalanya dia niatkan anhu untuk dirinya sendiri, wa an ahli baiti, dan untuk seluruh keluarganya, entah itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kenapa harus disebutkan di zaman Nabi? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sebagai dalil bahwa Nabi SAW menyetujui perbuatan tersebut. Iya, disetujui perbuatan tersebut oleh Nabi SAW, maka boleh dilakukan. Berarti boleh seorang suami yang berkorban dengan satu ekor kambing, kemudian diniatkan untuk seluruh keluarganya yang ada di rumahnya, yang menjadi tanggungan dia, berapapun jumlahnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walaupun satu ekor kambing, kalau niat pahalanya dibagikan ke seluruh keluarganya yang jumlahnya ada 100 jiwa bahkan lebih, maka ini boleh dan tidak ada masalah. Bahkan praktek sendiri dari Nabi SAW pun demikian. Ketika Nabi SAW berkorban, beliau berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini korban pahalanya untukku dan untuk seluruh keluargaku. Umum, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berdoa, wa amman lam yudhi min ummati. Bahkan pahalanya ini juga, ya Allah, untuk umatku yang belum atau yang tidak bisa berkorban. Satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau unta disembelih oleh Nabi SAW, kemudian beliau berdoa bahwa pahalanya ini adalah untuk diri beliau, untuk keluarga beliau yang banyak, istri-istri beliau, putra-putri beliau, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, bahkan wa amman lam yudhi min ummati, dan untuk seluruh umatku yang belum atau yang tidak bisa berkorban. Ya, luar biasa kecintaan beliau kepada umatnya. Ya, sampai beliau berdoa bahwa untuk umat yang tidak atau belum bisa berkorban sudah mendapatkan apa? Pahala korbannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jadi boleh diniatkan demikian. Maka kalau si mayit tersebut diikutkan ke dalam pahala seperti ini, maka hukumnya boleh, dan itu ada dalilnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat yang kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kemudian ada yang bertanya, apakah setiap namanya disebutkan? Jadi kalau anggota keluarga kita ada 20, maka masing-masing nama itu disebutkan, apakah demikian? Maka jawabannya tidak. Karena kalau harus disebutkan namanya satu persatu, ya, kesuwen. Kapan le arang beleh? Ya, sebutkan si fulan, si fulan, si fulana, si fulana. Kebanyakan merepotkan. Maka cukup secara umum. Ya, kita niatkan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal.
ya, ataupun untuk tetangga saya yang mungkin belum bisa berkorban, nah seperti itu diikutkan secara umum. Atau untuk teman-teman pengajian yang ada di Asyuhada, nah misalnya demikian, ya boleh diniatkan seperti itu. Jadi kita berkorban apapun, entah itu bersyarikat, patungan untuk membeli sapi atau unta, atau cuma satu ekor kambing saja, maka boleh itu diniatkan secara umum, ya, disebutkan secara umum saja tanpa perlu menyebutkan satu persatu. Ya. Ini poin yang pertama. Jadi mayit itu diikutkan dalam hal pahala, maka ini hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkorban atas nama mayit atas dasar wasiatnya. Atas dasar wasiatnya. Jadi si mayit ini sebelum meninggal dia berpesan supaya nanti kalau saya mati kemudian datang hari kurban, tolong saya dikorbankan atas namaku. Maka yang seperti ini hukumnya juga boleh. Hukumnya boleh. Jadi kalau kita pernah mendengar orang tua kita yang telah meninggal pernah berwasiat, "Le, nek nganti korban sesok kok aku urung berkorban, tekne wis mati, tolong aku dikorbanke." Maksudnya dibelikan hewan korban supaya di atas namakan dirinya. Maka ini boleh. Ya. Atas apa? Wasiat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Ya. Jadi mengatasnamakan apa? Korban itu atas nama mayit yang sudah meninggal dengan dasar wasiat darinya. Jadi dia pernah berwasiat. Nah, kita boleh melakukan hal itu karena adanya wasiat dari si mayit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'aliim." Tentang wasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang badala, merubah wasiat dari si mayit, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosa dari merubah wasiat tersebut ditanggung oleh mereka yang merubahnya. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah juga peringatan bagi mereka yang mendengar wasiat dari sang mayit supaya mereka tidak merubahnya. Misalnya ada seorang yang sebelum meninggal dia berwasiat supaya kalau nanti saya meninggal tolong saya belikan satu kambing kemudian bagikan ke Masjid Asyuhada, jamaah Masjid Asyuhada yang pengajian, makan-makan di sana, misalnya demikian. Lalu yang mendengar mengganti wasiatnya sang mayit itu dengan ayam. Ya, daripada kambing satu, mending ayam 100 misalnya. Hukumnya apa? Tidak boleh. Berdosa. Ya. Berdosa. Faman baddala ba'da, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Maka yang menanggung dosanya karena perubahan daripada wasiat itu adalah yang merubah wasiat tersebut. Adapun mayit enggak ada urusan. Ya, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana wasiat yang dia tinggalkan. Adapun kalau yang merubah itu ahli warisnya, tanggungan ahli warisnya, bukan si mayit. Ada orang yang sebelum meninggal berwasiat supaya nanti berkorban.
Tapi kok enggak dilaksanakan, maka ini bukan tanggungan daripada si mayit. Dia tetap mendapatkan pahalanya, tapi yang ya daripada berkorban mending sedekah wae lah gitu misalnya. Maka ini merubah namanya, tidak boleh. Kalau dia berwasiat supaya dikorbankan, ya sudah, belikan kambing untuk berkorban. Ya. Demikian. Ya, jadi berkorban atas nama si mayit, kalau itu atas dasar wasiat dari si mayit, maka ini hukumnya boleh sebagai bentuk pelaksanaan wasiat dari si mayit tersebut. Dan ingat, wasiat si mayit ini harus dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada seorang yang sebelum meninggal, dia pengen nanti dikubur di masjid. Ya, maka wasiat ini tidak boleh dilakukan. Maka dia harus dikubur di tempat pekuburan umum atau pekuburan khusus kaum muslimin. Ya. Atau ada ya seorang ayah sebelum meninggal dia berwasiat kepada anaknya, "Leng, kone aku wis mati. Ya, sawai Pak Fulan solongan kambile." Enggak boleh dilaksanakan. Ya, haram. Lah bagaimana dengan ayat tadi? Bukannya ingin merubah? Iya, merubah. Tapi kepada yang lebih baik. Ya, artinya tidak melakukan wasiat. Dengan wasiatnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, nyolong kambil enggak boleh. Mau wasiat dengan enggak wasiat enggak boleh. Jangan kemudian ngepek udah dimakan baru ngomong, "Pak, tadi saya ngambil kelapa jenengan atas wasiat bapak saya yang sudah meninggal." Ya, ini enggak boleh. Ya, tetap dia berdosa. Jadi wasiat harus dilaksanakan, tapi kalau apa? Tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tip, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, berkorban atas nama mayit tanpa ada dasar wasiat. Jadi gak ada wasiat, gak ada apa-apa, tiba-tiba ada rezeki, belikan kambing dua, satu untuk dirinya, satu di atas namakan ibunya yang sudah meninggal. Misalnya demikian. Apakah ini boleh? Maka dalam hal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara para ulama, termasuk para ulama yang ada di Lajnah Daimah, mereka mengatakan boleh berkorban atas nama mayit sekalipun tanpa ada dasar wasiat. Ya, hukumnya boleh. Dan mereka mengatakan bahwa ini termasuk dalam lingkup sedekah. Ya, dalam lingkup sedekah. Dan sedekah atas nama mayit boleh. Ya, sedekah atas nama mayit boleh. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita yang suka bersedekah, kemudian ada di antara anggota kita yang sudah meninggal misalnya dari orang tua atau dari anak dan sebagainya, maka sesekali sedekah yang kita masukkan ke dalam kotak infak ke masjid, atau mungkin diberikan kepada fakir miskin, atau diberikan kepada tetangga dan sebagainya, di atas namakan mayit itu boleh hukumnya. Ya, kita punya uang 10.000. Jumat tadi kita masukkan ke kota infak dengan niatan ini sedekah atas nama ayah saya. Hukumnya boleh. Kita punya makanan, kita sedekahkan ke tetangga kita, kemudian kita niatkan itu adalah sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Hukumnya apa? Boleh. Ya. Jadi sesekali atas nama kita, sesekali atas nama keluarga kita yang sudah meninggal, baik bapak kita, ibu kita, anak kita dan sebagainya. Ya. Seperti itu di selang-seling. Jadi sedekah boleh. Nah, ulama yang membolehkan hal tersebut di antaranya adalah berdalil demikian bahwa ini bisa masuk dalam lingkup sedekah. Adapun ulama yang lain, maka mereka
menganggap bahwa perbuatan seperti ini tidak boleh. Berkorban atas nama mayit tanpa dasar wasiat dan bukan sebagai ikutan, hukumnya tidak boleh. Ya. Bahkan ada yang saking kerasnya dalam masalah ini mengatakan hukumnya itu adalah bid'ah. Ya. Tidak diterima amalan tersebut. Di antara dalil yang mereka sebutkan adalah karena tidak pernah dijumpai pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelahnya masa para sahabat, bahwa mereka melakukan hal tersebut. Ya. Tidak pernah dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban mengatasnamakan istrinya yang telah meninggal, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Tidak pernah. Atau mengatasnamakan dari kerabatnya seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala an, juga tidak pernah. Atau kepada anak-anak beliau seperti atas nama Ibrahim, atau seperti atas nama siapa? Abdullah. Atau seperti atas nama Ummu Kulthum, Ruqayyah, tidak pernah. Jadi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Setiap Rasulullah berkorban pasti atas nama beliau sendiri, dan tidak pernah diatasnamakan pamannya Hamzah yang telah meninggal, Khadijah binti Khuwailid yang telah meninggal, ataukah kepada ya Abdullah dan juga ataupun Ibrahim, anak-anak beliau, baik yang putra maupun yang putri, tidak pernah. Tapi beliau atasnamakan beliau sendiri. Tapi secara pahala beliau bagikan secara rata kepada seluruh keluarganya. Ya. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Itu tidak boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Rasid bin Abdullah Al-Ghafili, beliau memasukkan perbuatan tersebut ke dalam perbuatan atau ke dalam buku beliau, ya, dan menyebut sebagai itu adalah di antara kekeliruan di hari raya Idul Adha. Salah satunya apa? Berkorban dengan atas nama mayit tanpa dasar wasiat. Ya, itu termasuk kesalahan menurut beliau hafizahullah taala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keluar dari masalah ini, maka bagi kita yang ingin berkorban atas nama mayit untuk mengurungkannya, atas nama mayit tanpa dasar wasiat untuk tidak jadi tapi dirubah ini atas nama sendiri, kemudian nanti yang sudah meninggal dari keluarga kita diikutkan dalam hal apa? Pahala. Karena itu ada contohnya dari Nabi, ada contohnya dari para sahabat, maka itu lebih aman. Ya. Kalau atas nama mayit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama tadi, ini masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Biar kita tidak masuk dalam apa? Perselisihan tersebut, mending di atas namakan kita sendiri, kemudian nanti yang meninggal ini diikutkan dalam hal apa? Niat. Yang kedua, ikhwan, orang yang berkorban itu boleh meniatkan pahala korbannya untuk siapa saja yang dia inginkan. Kalau atas nama mayit, apakah mungkin si mayit itu juga meniatkan pahalanya untuk kita yang masih hidup? Enggak mungkin. Karena orang yang sudah meninggal enggak ada urusannya sama niat. Ya. Dia mau niat nawaitu mau pakai apa, kayak nawaitu mau pakai usali, mau enggak pakai itu, dia sudah mati. Ya. Dia enggak akan mungkin bisa berniat ya untuk kita yang masih hidup pahalanya. Makanya mending apa? Diniatkan untuk apa? Diatasnamakan yang masih hidup, kemudian yang diatasnamakan ini berniat pahalanya untuk yang sudah meninggal. Maka ini lebih apa? Lebih baik. Ya, daripada masuk dalam lingkaran perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terkait dengan
ya, kebiasaan yang setiap tahun berkorban atas nama istrinya, tahun berikutnya atas nama anaknya pertama, tahun berikutnya atas nama anaknya yang kedua. Maka kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka mending di atas namakan suami terus, kemudian baru istrinya, anaknya yang pertama, kedua, ketiga, keempat dimasukkan ke dalam apa? Niat. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan berkorban atas nama mayit. Intinya adalah mending di atas namakan yang masih hidup, kemudian yang masih hidup tersebut meniatkan pahalanya untuk keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang masuk. Yang korban seorang ayah dan hukum tidak boleh potong kuku dan rambut, apa juga berlaku bagi anak dan istrinya? Ya, ini sudah kita sampaikan. Kalau yang berkorban adalah sang ayah atas nama si ayah, kepemilikannya milik si ayah, maka istri dan anak-anaknya boleh motong kuku dan rambut. Ya. Kalau yang atas nama istri, korbannya adalah hewan korbannya milik si istri, maka boleh enggak suami sama anaknya potong kuku rambut? Boleh. Ya. Intinya siapa yang memiliki ya hewan itu dan atas nama siapa, maka yang di atas namakan itu yang tidak boleh motong kuku rambut dan bulu. Adapun anggota keluarganya yang cuma diikutkan sebagai apa? Mendapatkan pahala, maka mereka tidak masuk dalam larangan tersebut. Artinya mereka boleh motong kuku dan rambut. Dan bila uang korban itu hasil kerja atau simpanannya istri, apa di atas namakan istrinya atau kepala keluarganya suami? Lagi sing lanang ngopo ya bojone dhuwite sing bojone. Ya. Kalau itu adalah uang dari simpanan istri, kemudian dibelikan hewan korban berupa satu kambing misalnya, maka tergantung kesepakatan antara dia dengan suami atau dengan anak-anaknya. Misalnya sang istri membelikan satu ekor kambing, kemudian mengatakan, "Pak, iki kambing atas namamu, neng kowe utang." Ya. Sesok ngarep ganti aku, kowe sing bayari. Maka di atas namakan siapa? Suami. Karena dalam hal ini si istri memberikan hutangan, pinjaman kepada sang suami. Karena suami istri enggak boleh iuran beli kambing, Pak. Suami istri enggak boleh iuran beli kambing. Ayo Pak, iuran beli kambing nggo kurban berdua atas namamu wae. Tapi kesepakatannya apa? Iuran. Maka ini enggak boleh, karena kambing kepemilikannya harus berapa orang? Satu. Kalau suami istri kalau mau berkorban bersyarikat, itu beli sapi, kalau enggak beli unta, itu baru boleh berdua beli sapi. Wes atas nama wong loro rapopo. Ya. Tapi kalau itu untuk beli kambing enggak boleh, karena kambing kepemilikannya harus apa? Satu orang. Maka bagaimana solusinya? Solusinya salah satunya memberikan hutang itu. Maka misalnya si istri, "Udah Pak, tak tambahi duitmu ben lengkap nggo tuku wedhus, tapi iki utang. Sesuk sarutangen, ya disarutang. Jangan mentang-mentang istri enggak disarutang, ya disarutang." Ya. Karena istri itu pedomannya, Pak, suami duitmu duitku, tapi nek duitku duitku dhewe. Gitu nek wong wedok. Ya. Tapi nek kita, duite kita ini duite bojone dhewe. Tapi nek wong wedok gitu, "Pak, duitmu ku ya duitku, tapi nek duitku dhewe ya duitku dhewe, kowe ora tak urusi," kan gitu. Ya, karena wong wedok itu diurusi bukan mengurusi. Nih. Jadi itu, kalau ini uang simpanannya si istri, tergantung istri. Istri ini mau meminjamkan ke suami atau enggak? Kalau dipinjamkan maka atas nama suami. Atau cara yang kedua,
dihadiahkan. Si istri beli apa? Kambing, kemudian dihadiahkan ke anak atau dihadiahkan ke suami. Pak, iki tak kei hadiah wedhus, ning aja dibeleh dhewe, nggo kurban. Harus pakai kurban. Kok iso-iso dibeleh dhewe nggo sarapan enggak boleh. Ya, nggo kurban. Nggo kurban, Pak. Iki hadiah. Ya sudah, berarti atas nama siapa? Suami. Itu. Jadi jangan tergantung apa? Kesepakatannya. Tapi kalau itu adalah miliknya istri, ya jangan di atas namakan suami, atas namakan istri. Ya. Ini tabungannya suami, tabungannya istri, kemudian dia beli apa? Suruh suaminya beli kambing. Maka kalau istrinya tidak memberikan kepada selain dirinya, atau tidak meminjamkan kepada selain dirinya, dan itu untuk dirinya sendiri, maka atas nama istri. Berarti yang berkorban atas nama istri, karena memang uangnya sendiri, dan tidak dihadiahkan ke suami atau anak, tidak pula dihutangkan ke suami atau anak, maka atas nama istri. Dan di keluarga itu yang tidak boleh motong kuku dan rambut siapa? Istri, karena korbannya atas nama istri. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan poin dari ibadah kurban, yakni berkorban atas nama si mayit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.